Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas terkait korupsi bansos. Hari-hari ini di media banyak membicarakan tentang korupsi bansos. Ada yang mengatakan bahwa ini di luar pri kemanusiaan. Bagaimana bisa di saat orang membutuhkan bantuan, terkena pandemi virus corona, banyak pengangguran, banyak kemiskinan, banyak pekerjaan yang ini tidak bisa dilakukan karena perusahaan bangkrut dan sebagainya, banyak kemiskinan. Nah, di saat pemerintah ini punya anggaran untuk membantu masyarakat, ternyata ada oknum-oknum yang melakukan korupsi. Karena tidak salah kemarin ada yang mengatakan ini di luar batas kemanusiaan yang melakukan korupsi. Kok tega-teganya melakukan korupsi di tengah pandemi virus corona? Bahkan sebelumnya, Ketua KPK mengatakan jika ada yang melakukan korupsi di tengah pandemi virus corona ini, maka akan dihukum dengan hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. Karena memang ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita, masyarakat Indonesia, yang semua serba terbatas. Jadi mulai bisnis juga terbatas, pergerakan masyarakat melakukan aktivitas juga terbatas. Ini ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan ini ada seorang juru bicara dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid, yaitu Mas Adi Masardi, mengatakan bahwa ini adalah korupsi paling brutal di dunia. Ini luar biasa. Jadi ini korupsi paling brutal di dunia adalah korupsi bansos. Jadi bantuan untuk masyarakat ternyata dikorup, dikorupsi, digarong. Digarong itu ya mengambil paksa. Barang yang harusnya diberikan orang lain ini diambil paksa, digarong, dikuntit, dikorupsi oleh pejabat. Karena itu kemarin mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ini dicokok KPK, ditahan oleh KPK karena diduga terlibat kasus korupsi bansos. Nah, teman-teman, kita akan ulas apa yang disampaikan oleh Mas Adi Masardi, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, yang mengatakan bahwa korupsi ini adalah paling brutal di muka bumi. Ini kita baca beritanya dari cbnn.com, teman-teman. Kenapa ini paling brutal, teman-teman? Mantan juru bicara Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adi Masardi, menyebut korupsi bantuan sosial yang diduga dilakukan oleh politikus PDI Perjuangan Juliari Peter Batubara dan sejumlah pihak yang terlibat sebagai korupsi yang paling brutal di muka bumi. Selain itu, selain melihat dari skala yang besar, juga bantuan itu dibutuhkan rakyat miskin yang tengah kesusahan di masa pandemi COVID-19. Jadi di masa sulit seperti ini, masyarakat yang miskin, yang membutuhkan bantuan ini dibantu oleh pemerintah dengan bansos lewat Kementerian Sosial. Karena tugas Menteri Sosial diantaranya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat. Nah, ini dikorupsi oleh sejumlah pihak, termasuk yang diduga adalah mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan rekan-rekannya yang melakukan korupsi itu, teman-teman. Karenanya, ini korupsi paling brutal di muka bumi menurut saya. Tidak ada yang lebih brutal di muka bumi selain korupsi ini, ujar Adi Masardi di kanal YouTube Bravos Radio Indonesia. Ini adalah korupsi paling brutal. Brutal ini adalah korupsi yang paling luar biasa. Di tengah masyarakat membutuhkan bantuan sosial, ternyata dikorupsi. Brutal. Kok tega teman-teman melakukan korupsi seperti itu? Di mana hati nuraninya di saat masyarakat membutuhkan bantuan, ini bantuannya dikorup. Dikatakannya, uang bansos itu merupakan duit pinjaman dari luar negeri yang nanti harus dibayar oleh rakyat. Apalagi ini teman-teman, uang bansos itu menurut Adi Masardi adalah termasuk juga pinjaman dari luar negeri. Jadi ini pinjam dari luar negeri, kemudian dibagikan lewat bansos, ini dikorup. Padahal ini uang pinjaman dari luar negeri dan rakyat sendiri nanti yang akan membayarnya, teman-teman. Kemudian dana itu pun dipinjamkan untuk membantu rakyat miskin yang nestapa terdampak terjangan COVID-19. Yang pertama, uang bansos itu hasil dari pinjaman negara dari negara lain.
dari luar negeri, dari Jepang, dan lainnya. Kemudian alasannya kan untuk membantu orang-orang miskin itu, tetapi itu kemudian dirampok. Itu hal yang sangat tercela dalam pergaulan internasional, ujarnya. Jadi dana pinjam, dari pinjaman itu teman-teman, dibagikan kepada masyarakat lewat bansos, dan lewat bansos itu dikorup. Ini tindakan korupsi paling brutal di dunia, kata Adi Masardi. Kedua, korupsi bansos ini dinilai di luar akal sehat, karena dari sisi perencanaan sudah dikorup sekitar 10-15%. Jadi perencanaannya ini, jadi dilihat dari sisi perencanaan sudah ada korupsi 10-15%. Hal ini terlihat dari sudah mengapungnya nama-nama anggota legislatif yang terlibat di publik. Jadi ada anggota DPR yang juga terlibat dalam kasus korupsi bansos ini, teman-teman. Ini gila-gilaan, dari perencanaan itu sudah dikorupsi sekitar 10-15%. Ada indikasi koruptor di kalangan legislatif. Ada dua nama, Herman Heri dan Ehsan Yunus, kalau di koran-koran, ucapnya. Kemudian di pelaksanaan dikorupsi lagi. Lantas jumlah penerima dari dana bansos di markup, sehingga ini korupsi dalam korupsi. Ini korupsi dalam korupsi. Jadi dari rumah ada rumah. Oh, ini luar biasa teman-teman, pernyataan dari Mas Adi Masardi ini, yaitu di dalam korupsi ini ada korupsi. Jadi sudah korupsi, di dalamnya lagi dikorupsi lagi. Penemuan yang terbaru ini kan juga bansos untuk orang cacat atau difabel. Ini juga dikorupsi. Makanya susah kita menyebutnya, ini makhluk manusia apa bukan, kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih itu. Jadi menurut Mas Adi Masardi ini juga ada penemuan terkait korupsi untuk orang-orang cacat atau difabel. Ini juga dikorupsi, ini luar biasa teman-teman. Karena itu Mas Adi Masardi mengatakan ini korupsi paling brutal di dunia. Jadi kok tega melakukan korupsi di tengah masyarakat membutuhkan bantuan seperti itu, di tengah pandemi virus corona. Nah ini maka pihak KPK memang harus meneliti dengan seksama kasus ini, siapa-siapa yang terlibat ini harus segera diproses. Termasuk kemarin yang disampaikan oleh Koran Tempo, ada sosok madam yang menerima aliran dana bansos ini. Siapa sosok madam ini? Ini yang harus diproses oleh KPK. Karena sudah terungkap sosok madam, tetapi ini belum jelas siapa madam. Dan ini adalah tugas dari KPK untuk menelisik siapa madam sebenarnya dan harus diproses karena namanya sudah muncul di permukaan. KPK memang harus segera bertindak cepat terkait orang-orang yang terlibat kasus korupsi bansos ini. Karena prinsip dalam korupsi itu tidak mungkin bekerja sendiri. Pasti ada sistem, pasti ada orang lain yang ikut melakukan korupsi itu. Karena ini sebuah program, program tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. Jadi kalau seseorang ini korupsi, pasti ada orang yang melakukan korupsi yang seperti orang pertama tadi. Jadi ini kalau ini korupsi, 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 maka ada beberapa orang yang melakukan korupsi. Ini yang harus diproses oleh KPK. Itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini terkait pernyataan dari Mas Adi Masardi terkait korupsi bansos yang katanya ini korupsi paling brutal di dunia. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.